Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat bulan puasa. Bulan puasa ni kan, tinggal berapa hari lagi kita nak beraya, tak lama dah ni. Kerja pun dah makin slow kan, semangat raya tu dah ada. Aura-aura nak raya, aura-aura nak bercuti pun dah ada ni. Pagi tadi pun rasa malas datang kerja. Yang mana kan, dah nak raya ni, nak balik kampung. Hari ni pun tak ada apa saya nak buat. Nah, tak ada jalan mana. Tak tahu jalan pun tak ada apa kan. Cuma duduk di yard lah, kat depo ni. Tapi tengok depo ni sambil-sambil dia tengok orang. VN13 nampak kan. Dia tunggu mesin nak turun tu. Yang pelik ni, macam mana dia ada dapat tong, saya tak dapat ni. Ni heran sekarang ni, dia ada tong, saya tak ada tong ni. Aduh, jam tu lah. Mana dia dapat ni? Macam pick up west not port je. Kalau pick up not port pun tak dapat lah, sebab saya punya ni port pass ni. Ni port pass. Oh, tak nampak gelap kan. Port pass saya dah mati. Tak pergi hidup lagi. Tak pergi hidup lagi port pass ni. Ni VN27 tadi katanya Ayu tadi dia ada mesej. Duk ngorat Ayu. VN27. Aduh, masuk air lah budak ni. Duk ija-ija Ayu. Boleh. Aduh, masuk air, masuk air budak ni. Ni dia VN27. Masak. Di kanan saya ni kan, nampak kan, nampak tak ni, tukun power seat by 2 lah, 2 biji ni 6364 VN63 dengan VN64 seat by 2, 2 biji ni dah jadi tukun lah. Tak ada orang nak bawa. Lori ni pun banyak masalah, dia pun tak repair, buat tukun lah sini. Ni lah horror, dia panggil dia pakai buang. Jangan marah yang mana pakai horror Dekat VN memang dekat pakai buang. Dekat VN lah, tempat lain tak tahu, tapi VN memang tak nak pakai. Memanglah tak nak pakai dah. Siap bagi duit apa ni, duit sakit badan lagi dia. 100 elam sakit badan pun tak nak bawa. Sampai tahap tu dia punya pelagak lah. Aduh. Nampak gayanya dia orang tengah menunggu tu. Seorang situ, seorang dekat ujung tunggu mesin. Mesin tak sampai lagi ni. Mana pergi pula mesin ni? Ada kat belakang, tengah isi minyak. Apa nak cerita hari ni? Ceritanya hari ni rasanya apa Sebenarnya tak ada idea dah ni. Pasal tak berjalan ke mana, duduk je kat yard ni. Dia tak ada idea sangat tu. Mungkin ada siapa-siapa boleh bagi idea kan, apa nak dia buat, apa nak tunjuk kan. Saya nak tunjuk apa pun, bila tak jalan ni, bila tak ada jalan ni, dia jadi blur sikit lah. Tak reti apa nak dia buat kan. Pasal saya punya action camera pun tak sampai lagi, dah order dah. Lepas ni mungkin saya tak pakai handphone, saya nak cuba pakai action camera. Dan saya kemungkinan besar akan memperbagaikan blog saya ni. Mungkin saya akan ke motor, kereta kan, saya akan buat. Pasal satu hari nanti saya pun tak buat lori, dan channel ni saya akan teruskan. Bukan pasal lori pun, saya akan teruskan benda-benda lain. Sebab tu saya sekarang nak kena Mula perbagaikan cerita lah. Bukan setakat lori je benda cerita, lebih khusus cerita kat jalan raya. Saya memang berminat lah benda-benda macam ni, kereta, motor, benda-benda yang kenderaan ni. Memang suka daripada dulu lagi Cuma kita akan, saya akan buat nanti macam mana. Aduh, ini akan dapat makan sedap ni tengah hari ni. Perut dah lapar ni. Berbalik lah, ada tanya bubur lambuk tadi yang PPKS buat tu. Sebenarnya tak banyak, memang buat pun satu kawah je. Bahagi pada dua gate lah, satu gate Westport, satu dekat gate Northport. Memang dah bagi dua. Ada yang tak dapat, minta maaf lah pada yang tak dapat tu. Masa tak banyak buat permulaan ni, kami bajet pun tak banyak. Income PPKS tak banyak. Itu pun ada orang yang bagi tu.
ada orang derma kan untuk kami buat, dah kami buat lah. Mana yang tak dapat tu, tak maaf banyak. Mungkin insyaAllah tahun depan kalau ada rezeki kan, ada yang sponsor lebih, kita akan buat lebih lagi. Kalau boleh nak bagi semua tu, ke semua kat label kontainer. Tapi macam mana kita peruntukkan pun tak ada kan. InsyaAllah lah tahun depan kita akan usaha kan. Macam mana mungkin kita boleh dapat lebih lagi kan. Itu hari pun tak lama, dalam 15 minit itu sekejap sangat, habis. Dan untuk hari raya nanti saya akan balik kampung, saya mungkin akan buat rakaman lah daripada ini. Tapi malam lah, malam tak nampak apa tu. Mungkin nak tahu dah jalan tempat saya macam mana, dia punya corner macam mana. Saya akan balik pakai kereta. Kalau ikut hati nak pakai motor, barulah syok layan, layan corner. Tapi sebabkan bawa keluarga kan, pakai kereta lah, kereta buruk saya lah, Wira buruk tu. Wira tua, nak beli kereta yang elok tak mampu. Alhamdulillah ada lori ni, bukan besar sangat gajinya kan. Orang tengok, wah, mesti bagi dia banyak kan, tak ada. Kadang-kadang tu indah khabar dari rupa kan. Dulu orang cakap lah, sebut lori kontainer ni mesti gaji kau-kau. Tapi salah, dulu betul. Nilai duit dulu berbeza dengan nilai duit sekarang. Dulu betul gaji RM3,000, RM4,000. Tapi nilai RM4,000 tu besar tu. Sekarang ni lah RM4,000 ibarat macam RM400 je. Habis, saya pun sekejap je setakat. Aduh, dapat gaji dua ada dalam masa hari ni, esok lusa kain. Bayar tu bayar ni, simpan tu tu nak habis. Lepas tu melangok, tunggu lagi 20 hari. Itulah hakikatnya. Okey, tujuan ni ya. Ada satu apa lagi ya dekat ni. Ada tadi nak bercerita tapi lupa dah ni. Tengah mengingat balik ni. Untuk ingat wah pakcik ni. BN57 ni dia dah pencen tu. Orang tua ni umur dah lebih 55 tapi masih boleh mandu lagi. Ni dia pencen askar, dia berhenti askar, dia bawa lori. Sekarang dah pencen lah tu, tapi dia masih bekerja. Nama itu dengan menandakan kerja kontainer ni tak berat. Dia tak macam kargo. Kargo kita nak angkat barang nak apa kan. Kontainer ni cukup ringan kerjanya, berbaloi lah dengan gajinya. Dah kerja tak berat. Menunggu mesin, masing-masing tunggu mesin tu. Nangok lah kat sini, macam mana diorang dapat ni. Aku tak dapat kontainer ni. Masalah ni aku tanya tadi, dah tanya ada tak pick up ke, tak ada ke. Aduh, kacau lah. Tadi nak cerita pasal mikro mic apa ni, sebab alat kita dekat ni banyak pula sekarang ni. Macam kat pasal mikro slip kan. Okey lah, sebenarnya untuk balik raya ni, siapa nak balik raya, saya nasihatkan dapatkan rehat yang secukupnya kan. Kalau mengantuk tu tidur dulu kan, jangan paksa diri tu. Ingatkan jangan paksa diri kan. Kalau boleh rancang perjalanan tu. Kalau takut jam, okay, takut jam ni pasal cuti tahun ni, dia akan apa ni, serentak cuti sekolah. Okey, bila serentak cuti sekolah ni kan, nak cuba ijaz sikit masa tu nak balik kampung tu. Mana raya mungkin jatuh hari Rabu, mungkin boleh lewat ke sikit balik lah, hari Senin ke kan, Selasa ke kan. Ataupun nak awal pun awal, jangan balik hari Sabtu ke Ahad. Sabtu Ahad ni rasa sejam lah. Kemungkinan boleh buat balik hari Khamis ke Jumaat, ataupun Isnin, Selasa. Sabtu Ahad ni memang confirm fit, kau-kau punya fit lah. Ke Pantai Timur lah, macam saya balik Pantai Timur, balik Pahang kan. Tapi nak hadap start dari Karak, start Karak pula dah, start daripada Gombak menyampai ke Karak tu, itu yang aduh, bercinta nak lepas kan. Dan saya akan balik pada hari Isnin, Isnin depan. Tu saya jalan malam tu. Sebab saya memang suka jalan malam, tak panas satu. Sebab kalau lah kereta tua, naik bukit tinggi tu, sekejap lagi air panas juga. Boleh balik malam, dia sejuk sikit. Ada sikit. Lagi apa lagi cakap kan. Itu microslip ni kan, tu jaga, jangan paksa diri. Dapatkan rehat yang cukup. Lepas tu kalau memandu dalam jam, maklumlah jam kadang makan masa yang panjang. Kadang-kadang 4 jam, 5 jam. Bila dah cicah 4 jam tu, kalau boleh parking lah, parking. Walaupun jam tu memang tak bergerak kan, tapi kita
dalam kereta duduk, keadaan duduk saja, badan kita punya badan ni, kita punya aliran darah ni dah slow tu, dia tak laju tu. Kita perlu matikan ini mana pagi dapatkan, kita cuba buat senaman ringan sikit ke, pasal kita nak lancarkan aliran darah kita. Pasal kita dalam keadaan duduk ni memang dia jadi slow je, dia cepat mengantuk. Saya ingatkan, jangan ingat waktu jam kita dah rest. Tak, sebenarnya getaran vibrate daripada enjin ni sebenarnya tak, dia meletihkan badan kita dalam tak sedar. Sebenarnya dia dah buat ke badan kita ni bergetar tu, dia akan membuatkan badan kita jadi letih dengan getaran-getaran daripada dalam kereta. Kalau kereta tu kereta mewah tu saya tak tahulah, tapi kalau kereta macam kereta saya ni, dia pergi gegar tu yang cakap lah kan. Walau kereta buruk. Lepas tu apa lagi ya, mandu tu jangan laju-laju kan, jangan menciluk kan. Double line jaga, seat belt kena pakai ya. Ini ramai yang tak suka pakai seat belt, tahu naik kereta ala apa pakai seat belt, polis dah jaga. Itu salah satu ya sikap yang kita perlu ubah. Kita pakai seat belt untuk keselamatan kita, bukan disebabkan takut kena saman. Sebab itu bila jadi apa-apa, seat belt itulah penyelamat kita. Ya betul, ajal maut di tangan Tuhan, kita tak tahu. Tapi sekurang-kurangnya kita berusaha, usaha untuk menjaga keselamatan. Tapi kalau ada ajal tu lain cerita kan. Kalau ada duduk fikir kan, alah belum, dah sampai ajal kan. Itu lebih baik duduk tengah jalan raya tu, duduk dia tu dah tak dah alanggar, dah sampai ajal kan. Tak sampai ajal tak kena. Okey, rasanya cukup sampai sini dulu. Saya pun nak bebel-bebel tak boleh ni. Gerang kering. Tekak dah kering. Okey lah, kemungkinan besok lah, kalau ada antaranya, ada trip, saya akan sambung lagi lah. Pasal duduk saja ni nak bercerita tak syok lah, tak nampak jalan lah kan, tak dapat nak membawang perangai orang lah. Okey, semoga bertemu lagi di lain waktu, di lain paparan ya. Mungkin esok lah. Okey, akhir kata daripada saya kan, yang mana nak balik kampung awal tu, berhati-hati jalan raya kan, jangan laju-laju kan. Ingat orang tersayang. Apa lagi? Tak ada apa lah, itu je lah. Assalamualaikum. Bye-bye.